match yang pertama di minggu yang kedua. Biru gimana? Tadi kosong, nggak tahu sekarang. Buat saya pulang. Dan Super Una sayang ter-takedown oleh seorang Kongzo nampaknya akan diselamatkan karena ada sebuah pelanggaran dari teman-teman Iron. Langsung pulang begitu saja. Masuk pan. Robby D kali ini akankah bisa kabur dua pemain dari Iron terkena damage yang berarti, namun masih bisa ngacir tadi mobilnya. Siapa itu tadi? Kape. Dan kali ini penampaknya dari Kongzo akan melempar granat juga ke arah seorang Kongzo. Akankah bisa berakhir? Sudah melihat posisi dari seorang Kongzo kali ini akan juga dilempar cukup matang. Bomnya meledak di sana. Wow, bisa mendapat satu orang. Potato, bagus sekali. Bomnya on point. Akan mendapatkan yang kedua kali ini. Bomnya akan coba dilemparkan kembali untuk melakukan kill namun belum berhasil. Dan kali ini kita melihat Renaldre bisa keluar cijel. Yes, betul sekali. Mereka sudah mulai mengamankan pinggiran-pinggiran rumah. Potato dengan Renaldre bertahan terus menerus. Di depan sana mendapat satu kembali. Tiga belakang. Terisa White seorang diri. Akankah langsung dipukul oleh Renaldre kali ini? Pas pulang rumah spray. Nice! Reset. Di kiri ada ya? Ini santai. Aero lover di belakang kuat di posisi ke sebelah. Kiri gak sih bang? Muter gini lu cu. Bisa kak? Di kiri ada soalnya rame. Enggak, itu di push doang cu. Ini dia match ketiga kita. Di mana grup A akan berhadapan dengan grup C. Siapakah yang akan mendapatkan chicken di match ketiga kali ini? Orang cu! Hati-hati kali ini kita saksikan di mana Aero akan coba berada dalam bergetar satu orang terkena. Nampaknya langsung pulang itu saja. Hazelnut juga tertekno di sana, tersisa satu orang. Aku tadi lihat map cu. Spaw juga didapatkan. Berarti tersisa last man standing dari Aero. Nanti bahkan semua langsung diledakan begitu saja. Nickel dari Iron Wolf. Nampaknya ada seorang Potato yang sedang melakukan rotasi dan langsung tertangkap oleh seorang Microboy kali ini. Sudah lagi. Match kita yang keempat, Big Candy, di mana kita akan menyaksikan Iron Wolf bermain di match kali ini. Ayo, yuk. Ayo. Yang ini, langsung ya. Oh my god, Iron Wolf akan berusaha menjadi orang ketiga. Dia kenok. Masuk Iron Wolf untuk mendapatkan pundi-pundi kill point. Mana? Granat satu buah ke arah rumah dari Iron. Kirinya ada. Lock. Bukan beda kaya, tapi ternyata Haril po. Aku enggak. Kali ini akan coba join the party di mana kompon tersebut sudah banyak sekali, sudah ramai sekali. Empat tim bahkan ada di satu kompon yang sama, mengarah ke satu kompon yang sama. Spray drone dilakukan oleh orang di kanan ke dalam. Mati. Secret Jin. Nice. Satu demi satu dan akhirnya tim Secret Jin pun dipulangkan oleh Iron Wolf. Oh, di flank kanan. Di kanan ya, aku jaga kanan. Ada kanan satu orang. Di atas satu. Ini mungkin bisa menjadi pertemuan terakhir dari Potato. Ya, ketangkep karena sayang sekali teman-teman. Nampaknya ini dia match terakhir kita di mana Iron Wolf dan juga Bigetron bermain di match kali ini. Miramar. Ke semak depan dong. Enggak ada. Ya, di sini ya. Wah, benar kan? Dan situ kan? Tapi ternyata di sisi lain Ryzen nampaknya akan bertemu dengan Hazelnut. Kali ini Iron Wolf dan Bigetron akan bertemu kembali kali ini. Waduh. Sama Aero ketemu lagi. Oh my god, no. Sayang sekali Jimmy berhasil menangkan Aero Wolf. Tapi gak apa-apa, hashtag nice try. Kita ditampar dengan tangan. Jangan sampai miss. Walaupun kemarin hasilnya nggak bagus, itu kita harus tetap pede semua. Berharap hari ini kita bisa dapat poin yang bagus. Jadi ingetin pelajaran-pelajaran yang kita udah hafal sama Mas Jeff semuanya, ya. Hari ini kita bisa masuk Super Week kedua. Ya, game pertama kita kali ini di mana kita bakal terjun ke Sunhawk. Ayo, Cok. Sini satu. Enggak bisa. Harus main di link ini. Mana linkmu, Cok? Sini linkmu. Gua enggak ada link. Harusnya Airlock sekarang itu tinggal Spawn doang ya? Tinggal Spawn, betul. Tinggal satu orang main tim. Gak ada. Dan Spawn pun sudah main nembak kali ini. Menyumbangkan satu pemain dari tim PW88. Apakah Airlock, Spawn bakal tumbang puas? Oh my god. Pada game kali ini.
Silakan bahasin aja. Sekarang kita bakal langsung masuk di match yang ketiga, dua tim Indonesia. Ini dia Irengto. Let's go. Ada di atas. Pas bukit kah? Ngomong-ngomong keculik nih, awas. Halo Renal Re, ditembak dari arah belakang. Footballist datang dari titik buta milik Aerowolf Limax. Tapi dari seorang Spauf, tampaknya dua di knockin sama dia. Apakah dari Spauf bakal secure kill-kill tambahan lagi? Tapi tampaknya tidak. Spauf bakal bakar lobby dan akhirnya juga Aerowolf harus pusing pada game kali ini. Satu lagi ya. Ini dia game kita keempat. Miramar dengan arah pesawat dari kampung militer menuju ke arah Montenuevo. Disini saya harus kosong. Yo, kasih yuk. Depan kok. Aku nyampa yang knock down. Terus belakang. Belakang. Di sini nih. Yo, Aerowolf balik tim Aerowolf yang halangi ini. Ya, ini santai aja mereka. Lagi pengen nyayur dulu nih mereka. Sementara Potato sudah memberikan spray tadi. Spauf harus segera diselamatkan. Sudah bisa diselamatkan harusnya. Karena Potato bakal menahan pergerakan dari tim Zeus. Betul. Nice. Mereka bakal dari tim Zeus ya. Mereka bakal kasih terobos saya terus. Aero juga langsung. Masih di belakang. Di belakang ada yang langsung mengunci pergerakan tim Aero. Yang baru nyampe ke tempat tujuan. Oh, Aero no. Tertangkap oleh Alpha 7 ternyata. Ya dapat. Game terakhir kita dari Candy dengan arah pesawat tampaknya dari bagian Semen Factory sampai ke Kricas. Jona ke kiri. Mobil cok. Aerowolf ternyata bakal turun satu lawan satu di arah C kecil ini. Kali ini Lut berada di bagian dalam. Apakah bisa dihajar oleh Super Una? 1v1 situation masih memainkan temponya terlebih dahulu dan sudah mulai ada regroup position dari Footballist. Akan di split begitu aja. Pintu sudah mulai terbuka dan jump shot. Super Una berhasil mendapatkan satu namun ada trading. Dan Nova join to the fight. Dia ada orang itu kan? Di arah high ground. Solkai pun terjebak. Tidak bisa kemana-mana lagi. Backup fire yang begitu bagus. Potato mendapatkan. Tidak ada. Tidak ada. Katanya dia di dalam kubur. Potato juga bakal tembak dari arah depan dan dari arah belakang. Ada satu player lagi yang mengganggu proses penyelamatan dari tim Aerowolf. Harus mengontrol area ini dengan sangat sabar. Jangan sampai crispy card yang meledak. Dan ternyata Footballist berhasil memulangkan Aerowolf menuju ke arah lobby. Aerowolf pupus untuk bermain di Super Weekend yang kedua. Oh, mau pertahankan nasib tuh sama orang lain. Dua orang ini dari awal bukan juara. Dua orang ini gak layak buat jadi juara global. Kalau ini guys mau juara ini tuh juga sih. Kita mesti, gue gak minta kalian jadi Tuhan. Tapi gue pengen kita bisa nemuin perfect gameplay versi Aerowolf. Yang udah kalian ketahui dan kalian sepakati. Kesempatan ke paham kalau kita punya sekian minggu. Gue ngerti ini ketika gue ngomong ini mungkin jadi pressure. Tapi gue harap ini jadi pressure yang baik untuk yakin. Untuk nyadari kalian lagi dua orang udah sejauh ini. Lu orang punya kisahnya masing-masing, lu orang punya pengorbanannya masing-masing, lu orang punya capeknya masing-masing. Gua percaya banget.